Indo Surya ini sudah menjadi bukti bahwa semua perkataan ayah saya itu benar. Jaksa Agung yang bilang hukum bakal selalu tajam ke atas, nyatanya dari kasus Indo Surya ini, hukum tidak bisa tajam ke atas kepada Henry Surya. Jaksa penuntut umum dari kasus Indo Surya ini, yaitu Jaksa Shanan Tanjung, dia sudah gagal membuktikan dakwaan, sehingga Henry Surya bisa divonis lepas oleh hakim. Jaksa Shanan Tanjung, Jambidum, dan Direktur TPUL itu mereka harus diperiksa. Dan kalau memang terbukti tidak beres, harus dikenakan sanksi yaitu kode etik. Kenapa saya bilang harus diperiksa? Karena dari awal penanganan kasus Indo Surya ini udah banyak banget keanehan,